Heboh, pejabat bea cukai hedon suka pamer pesawat pribadi. Belum reda soal harta fantastis pejabat pajak Rafael Alun Sambodo, publik kembali dihebohkan dengan kabar serupa yang diduga dari pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan anak buah Sri Mulyani. Seorang pria bernama Eko Darmanto yang diduga menjabat sebagai kepala kantor bea cukai Yogyakarta dikabarkan juga memiliki harta yang fantastis. Kabar tersebut diunggah oleh akun Twitter @latukonsinarajit. Dalam cuitannya, ia mempertanyakan seorang PNS yang memiliki koleksi beberapa mobil mewah. Akun tersebut juga menambahkan tangkapan layar lembar laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara tahun 2021. Dalam LHKPN tersebut, pria dengan nama Eko Darmanto memiliki 2 bidang tanah dan bangunan, serta 9 unit mobil dengan total harta mencapai 6,7 miliar rupiah. Pasca cuitan tersebut, tagar bea cukai hedon sempat trending di media sosial Twitter. Banyak warganet yang ikut berkomentar menyoroti kehidupan mewah Eko Darmanto. Salah satu warganet dengan akun @crystal21369091 bahkan mengunggah tangkapan layar akun Instagram yang diduga milik Eko Darmanto. Tangkapan layar tersebut berisi foto-foto pria dengan motor gede dan mobil antik. Sementara itu, dari hasil penelusuran di media sosial Instagram dengan nama Eko_Darmanto, sudah tidak ditemukan lagi. Namun ditemukan akun Instagram Eko_Darmanto_BC1 yang berisi unggahan foto yang memperlihatkan pria diduga Eko Darmanto tengah naik pesawat. Saat dikonfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto tidak berada di kantornya. Menurut salah seorang pegawai Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto tengah berada di Jakarta dalam rangka tugas. Selain Kepala Kantor Bea Cukai yang ke Jakarta, Humas Bea Cukai Yogyakarta juga tidak berada di kantor. Pegawai tersebut hanya menyampaikan jika Humas belum bisa memberikan pernyataan apapun terkait hal tersebut.